ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di channel Murotal Terbaik. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar irama jiharkah, tiga nada yang merdu yang mudah dipelajari pada surat Al-Fil dan surat Quraisy. Akan saya contohkan tiga nadanya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Baik, itu tiga nada irama jiharkah. Baik, akan saya contohkan terlebih dahulu pada surat Al-Fil. Nada yang pertama naik, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nada yang kedua datar, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nada yang ketiga turun, wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian ayat berikutnya kita ulangi lagi dari nada yang pertama. Kemudian ayat kelima ini, karena ayat terakhir kita gunakan nada yang terakhir, nada yang turun. Baik, bersama-sama kita baca surat Al-Fil dari awal menggunakan irama jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Baik, surat berikutnya surat Quraisy, sama kita menerapkan tiga nada. Saya contohkan. Nada yang pertama naik, li'ilafi Quraisy. Nada yang kedua datar, ilafihim rihlatasyita'i wassayif. Nada yang ketiga turun, falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian ayat keempat, karena ayat terakhir kita gunakan nada penutup, nada yang turun. Bersama-sama kita baca dari awal surat Al-Quraisy menggunakan irama jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya. Seperti itu contoh bacaan surat Al-Fil dan surat Quraisy menggunakan irama jiharkah tiga nada merdu. Silakan teman-teman hafalkan tiga nada tersebut ya, insyaallah apabila hafal bisa membaca surat ini dengan irama jiharkah. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like dan share video ini saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.